Sobat Onlineku, ketemu lagi di channel Siskaku. Kali ini saya mau buat brownies coklatos. Gampangnya simple dan gak bikin repot. Di sini saya ada 8 sendok makan terigu, ada 8 sendok makan gula pasir, coklatos 2 bungkus, Milo 1 saset. Di sini saya punya minyak sayur 8 sendok makan. Di sini ada baking soda 1/4 sendok teh, garam sedikit, dan vanili. Vanili 1/4 sendok teh saja. Oke, langsung saja. Di sini ada 2 telur sudah saya pecahkan. Saya mau mixer sebentar. Tambahkan gula pasir. Kita mixer sebentar saja ya. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Langsung saja kita masukkan coklatos 2 bungkus. Milo. Kalau sudah seperti ini, kita tambahkan air hangat 8 sendok makan ya sobat. Kita masukkan terigu. Jangan lupa diayak ya. Vanili, garam, dan baking soda. Aduk rata. Sesudah tercampur rata seperti ini, minyak sayur kita masukkan. Adonan sudah siap. Saya sudah siapkan loyang yang sudah saya kasih minyak sayur sebelumnya. Kita tuangkan ke dalam loyangnya. Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan. Jangan lupa tutupnya kita kasih kain seperti ini biar tidak menetes uapnya. Kita masukkan deh. Kita kukus kurang lebih 30 menit ya. Oke sobat, ini dia sudah matang. Kita beri mesis sekarang.